Bolehkah batal atau pindah amount iCitra selepas buat permohonan iCitra? Ini jawapan dari KWSP. Sebelum dimulai, jangan lupa tekan butang subscribe. Thank you guys. Bermula 15 Julai, orang ramai boleh membuat permohonan iCitra yang membenarkan amount pengeluaran sehingga RM5,000. Bagaimanapun, jumlah pengeluaran adalah tertakluk kepada baki akaun pemohon di mana minimum baki adalah RM150 bagi akaun tersebut. Selain itu, menurut Kemaskini KWSP, pemindaan amount pengeluaran adalah tidak boleh dibuat selepas permohonan dilakukan. Sebaliknya, pemohon hanya boleh membatalkan permohonan setelah mendapat kelulusan, namun adalah tidak dibenarkan untuk membuat permohonan semula. Jadi, take note sebelum isi, okey?